Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menikmati pagi yang segar subuh. Ini setelah sholat subuh ada program subuh keliling bersama Kapolresta Tasikmalaya. Nah, setelah sholat subuh kita mendengarkan ceramah kuliah subuh bersama Bapak Agus. Ini Bapak Kapolres. Bapak Agus Wakapolresta Tasikmalaya. Nah, ini. Yuk, ayo. Di mobilnya beliau. Ayo Pak Meran. Kita masuk ke Masjid Al Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh keliling suling bersama Wakapolres. Subuh ini posisi di Masjid Al Hilal Cigereung. Nah, ini mobil Pak Wakapolres. Beliau menjadi imam sekaligus ceramah subuh dalam program subuh keliling di Masjid Al Hilal. Mari kita jadikan tempat ini. Insya Allah di atas sekian banyak masih ada orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Jangan kita egois dengan apa? Dengan kekuasaan kita. Jangan kita egois dengan usia kita. Jangan kita egois dengan kekuasaan kita. Seperti apa? Karena seluruh di sini yang ada dengan eta-eta. Eta-eta apa terus? Ayo bilang orang gugaga. Ayo bilang orang pintar. Ayo bilang orang suaranya bagus. Makronya bagus. Tanjanya bagus. Kalau mereka itu punya tanda yang lebih bagus, tajinya lebih bagus, makanan lebih bagus, insya Allah. Jangan dikuasai orang-orang rumah, yang dari dulu itu terus, itu terus. Sehingga ketika anak muda yang bagus, ketika anak muda yang hebat, ketika anak muda yang ilmunya banyak, mau menyampaikan ilmunya, alah, sekarang kemari lah. Masih kena kurang garam, garamnya dan sebagainya. Tanya seperti itu. Mari kita sekarang cintakan musim ini. Jadikan musim ini penuh dengan berbagai macam. Kita boleh belajar, boleh belajar. Hadis boleh belajar. Quran jangan keluar dari Quran dan hadis. Kita belajar itu, kita belajar itu, kita belajar. Kalau kita sama muslim bertengkar, jangan hanya bertengkarkan hal-hal kecil. Subuh hari di masjidnya pakai kurun, di masjid sebelah pakai kurun ribut cuma gara-gara teman kurun dia pakai kurun. Tidak usah bertengkarkan hal-hal seperti itu. Di masjid ini sholat tadi otak-otak, di masjid itu sholat tadi otak-otak, ribut ribut. Nunggu untuk benar, ketika sedang berjalan, kemudian dia menyampaikan, pokoknya luar biasa.
biasa kalau saya ada manehan ku jadi imam manehan rumah manehan jadi makmum manehan hibur manehan kami bapak saya oh itu saya tidak berarti tidak ada orang lain yang melaksanakan sholat subuh kecuali dia sendiri hanya petugas marwat yang tiap-tiap dari jam 3 pagi jauh tuh maksudnya dekat pak dari sekitar 100 meter saya jalan sampailah ke dalam masjid begitu sampai ke dalam masjid betul saja ke dalam masjid hanya ada satu orang marwat yang pernah teriak-teriak dari jam 3 pagi as-salatu khairum minannaw sudah teriak-teriak dipanggil-panggil dari jam 3 subuh untuk melaksanakan sholat tahajud bahwa sholat itu lebih bagus daripada tidur bahwa sholat itu lebih bagus daripada tidur tapi apa yang terjadi ketika terdengar oleh mereka yang tidak beriman panggilan as-salatu khairum minannaw bukan sholat lebih bagus daripada tidur tapi kedengarannya apa? Itu sholat begitu kurang naon ini ya maka saya ngajak begitu imam saya masuk ke dalam masjid akhirnya saya bertiga dengan anggota jadi empat dengan berempat jadi lima udah selesai ada kemudian keluar tetap empat tahu tahu ada motor berhenti yang dalam perjalanan turun dari motor untuk ke dalam masjid jadi akhirnya ada tujuh orang di dalam masjid selesai keluar selesai biasa orang Sunda kan kalau disuruh jadi jabatan disuruh jadi pemimpin disuruh jadi imam itu pada itulah jeleknya orang Sunda karena pas ada dari sekarang belum pernah dalam sejarah orang Sunda jadi presiden karena orang Sunda tidak perlu berjalan perhatian kepada orang lain makawe di lain maka atas dalam sejarah sampai sekarang belum pernah orang Sunda jadi presiden balik itu ini maka ketika dia sudah menjadi presiden sudah dulu jadi presiden baru dia bilang ngomong aku dia begini apa kurang dia bisa mana dia kata ya aku kurang-kurang maka nanti ke depan mungkin kebetulan anak-anak terus ke bawa-bawa kita kasih sedikitnya dua jangan pernah kita itu kalau dia sukses punten abdi timah itu abdi di luar kota siap? Ya itu tiba-tiba ada orang tua akhirnya apa? Nomor satu pada orang dua nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima saya tujuh, paling tujuh, pakai pakaian ini pada orang-orang kaya itu jadi imam, bayangkan akhirnya saya maju ke depan boleh saya boleh jadi imam jadi marbot atau paling maju montok bisa tak montok bisa kursi mana akhirnya saya mau berani kata orang tua ada yang bisa belajar imam suatu aja imam aku sil ya kursi pada orang-orang lagi akhirnya sampai yang ketiga lagi bagian kursi saya lagi dia berkata sosial dicari kata itu marbotan karena semua diam akhirnya yang warna emang coba aja akhirnya saya ke depan udah saya ke depan yang lain tidak mau dan saya jadi imam ketika jadi imam apa yang terjadi saya punya pengalaman luar biasa ketika saya menyampaikan salah seorang imam di Masjid Al-Haram namanya adalah Syekh Abdul Manaf Sudais bagaimana Syekh Abdul Manaf Sudais menjadi seorang imam maka pantas di Masjid Al-Haram orang kalau berjamaah dengan Syekh Abdul Manaf Sudais bukan satu ayat dua ayat bukan satu surat ketika mendengarkan suara Syekh Abdul Manaf Sudais semua orang terkagum-kagum mendengar suaranya sangat menyentuh hati walaupun dia tidak tahu artinya yang dibacakan apa ketika satu ayat satu juz dibacakan semuanya merenungi bahkan yang mengerti artinya yang tahu itu dalam itu dibacakan itu apa sampai mereka menangis berangkat berangkat dalam air mata ketika Syekh Abdul Manaf Sudais bagaimana beliau membacakan salah satu surat dalam satu juznya tiba-tiba dalam Allah waktu itu ayat satu rakaat saya jadi imam, alhamdulillah. Allah berikan satu hal yang luar biasa. Satu sang penuh orang kiri kanan pada masuk. Ketika sedang berjalan sholat masuk, 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 masuk. Rokaat yang kedua, alhamdulillah, sang yang kedua penuh. Yang tadinya hanya satu orang, akhirnya apa? Dalam dua rokaat.